Training. Jadi lima perkara yang pertama adalah masukkan bola. Ya, nih. Masukkan bola ya, nih. Tak kisah dia tinggi ke apa, tapi yang pentingnya bola ni masuk. Okey, sini ke bawah ke sini. Contoh dah 500. Tuh. Sini bawah. Dah. Yang penting bola ni masuk. Kita dah pakai. Kita dah pakai. Okey, sebelah sana pula, sebelah sana pula. Sana. Ya. Yeah. Kita dah sini. Begini ke, kita potong macam ni. Yang penting bola ni masuk. Saya ambil dari bawah ke, yang penting bola ni masuk. Saya tak payah tengok ke, yang penting saya dah rasa berapa tinggi bola, berapa tinggi net tu saya dah rasa. Saya tak payah tengok net, tapi bolanya lepas. Contohnya dah 959. Satu lagi, nak sampai 1,000,000. Okey, pergi. Okey, good. Okey, 1,000,000. Okey, coach saya dah training 1,000,000 coach. Saya training atas bawah sini sampai tak payah nak tengok ni, saya dah masuk coach. Dah ada chance boleh jadi champion coach. Belum. Ada lagi coach. Ada lagi. Sabar. Saya gerak nak jadi champion coach. Okey, apa lagi? Okey, tadi nombor 1 masukkan bola. Okey. Yang nombor 2 jaga ketinggian bola. Jaga ketinggian macam mana? Saya tak cukup tinggi ke? Tak cukup. Bukan awak yang jaga tinggi. Bola tu. Bola tu nak jaga tinggi. Sorry, kau saya ni lembab sikit. Lembab. Itu maksudnya jaga tinggi ni. Okey, saya faham. Oh, tadi saya sejak bola ada atas. Ya. Sedek, ya. Kita jaga ketinggian. Jaga ketinggian. Ah, bagus macam tu. Saya potong lagi. Saya jaga ketinggian. Ah, cantik. Ha tu coach. Bola ni tu dekat dengan net kan coach? Ha ni baru betul. Okay. Tu dah nombor 2 coach, saya ada chance ni coach. Okey. Okey coach, lepas nombor 2 apa coach? Okey. Nombor 1 dah masuk bola. Okey. Nombor 2 dah jaga ketinggian. Okey. Okey. Yang nombor 3 ni susah sikit. Apa dia? Ha, sasaran dia kat mana? Oh, yelah, selalu saya pukul bola ni tersasar kejap awal, kejap bawah ni. Ha, bawah ni kan. Ha, ni sekarang cari sasaran. Cuba coach, ini susah sikit coach. Hey. Nak campaign ni pasal ni. Ha, okey eh. Sasaran. Okey, kat botak dulu. Okey, sana. Okey, coach. Okey, coach. Oh. Kenapa kau dalam kotak, coach? Ah, betul. Pukul 2 kali dah masuk dalam kotak. Ah, training ni. Dah okey dah ni? Dia dah okey. Oh, tak payah banyak-banyak. Itu dah okey dah, coach. Dia dah pakar. Okey, nombor 3, coach. Okey. So, ada chance lagi, coach. Okey, ni dah nombor 3. Ah, nombor 4 pun. Nombor 4 pula. Berapa cepat ada sasaran? Wah. Wow. Cepat, coach, ya. Cepat ni susah sikit, coach, ni. Lama. Saya selalu tu, kalau saya cepat, selalu bolanya sangkut, coach. Lalu bolanya sangkut. Okey. Ha, saya dah cakap tadi kau sangkut. Sangkut kan? Ha, saya saja sangkutkan tadi. Sangkut. Sangkut. Ha, dia je kau. Okey. Okey. Tu dia kau. Dalam kotak kau. Bawah line putih lagi kau. Ha, okey. Betul lah tu. Tu nombor 4 saya dah dapat kau. Saya dah ada 4 sekarang. Saya dah ada 4 sekarang. Satu lagi apa tu? Okay. Satu lagi yang lastnya. Ha. Kekeliruan. Kekeliruan. Saya selalunya saya keliruan. Keliruan. Keliruan kos ya. Awak nak potong situ sampai dia tak tahu awak nak potong situ. Maksudnya saya kena tipu daya dia kos ya. Tipu daya. Alright. Tiga. Tak boleh agak Padahal saya punya stok dah berkarat, coach. Kau jaga betul-betul. Kau jaga betul-betul. Alamak, coach. Sebenarnya dua bola sama je, coach. Dua bola? Ini kau ada dua bola. Padahal ini tadi, coach. Satu lagi lah, last lah. Satu lagi, last. Kita bagi dia chance. Nampak ya, pukulannya sama. Tapi bolanya boleh pergi ke mana?
berjuta-juta. Oke, adik paham? Itu maksudnya? Kos, saya gak dapat 5 kos. Saya ada jalan lagi jadi champion, kos. Macam ni boleh, boleh jadi champion. Pas satu saya sayang dekat kos. Kos, kos ni memang bagus lah. Kos, saya memang percaya kat kos. So, lepas ni kos, kos cakap apa pun saya akan dengar dekat kos. Okay, bagus. Sebab kos ni hebat, kos. Ya, terima kasih banyak-banyak, kos. Okay, kos, okay, ya. Okay, adik-adik, paham? Paham. Aku adik kalau...